under 19. Tor kanan penyerangan dari Nusantara Unit FC, tapi juga dengan sangat baik Gulham Fatkurrahman. Pelanggaran terjadi, pelanggaran yang kembali saya bisa katakan tidak penting terjadi. Namun setelah Lamongan yang akhirnya berhasil promosi ke divisi utama ya. Ya. Hello, ada Seva tampaknya. Seva buat shooting kali ini dan sebuah peluang tadi berhasil didapatkan. Ya, peluang yang sangat tadi baik sebetulnya ya. Posisi yang sangat baik juga apa yang di proses dari Hapidin bagaimana dia memberikan bola walaupun sebetulnya bola agak sedikit kencang ya. Ya. Tapi ada kan sedikit dan sekali itu sangat tenang dan terlalu. Ya, ada support tadi dari Lee. Ya, dari pos ya. Jadi umpan dari Gulham. Eloko. Gulham Fatur. Kali ini. Perantauan back sirkulasi yang coba dilakukan oleh ASM Yogyakarta. Langsung melebar. Elvin, butuh. Mulai dengan baik. Sudah berpindah kembali. Penguasaan bola kali ini pada para pemain PSIM Yogyakarta yang mencoba untuk menghadirkan sebuah ide. Gulham persekat namun dikandaskan dengan cepat tadi. Berputar dengan indahnya dan kita lihat bagaimana Gulham mencoba untuk melakukan transisi dengan baik. Dan kita lihat sebuah kesempatan kali ini terbuka bagi tim tuan rumah. Hapidin tadi yang mencoba untuk meluncur, berlari kencang, coba untuk mendalikan bola. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, ia mendapatkan bantuan, crossing dari Gulham dan sebuah tanda dianggap sebuah pelanggaran. Bola kembali direbut, Gulham coba menggocek lawan, sebuah sepakan dari Gulham. Bisa dijaga dengan baik kali ini oleh Bagus Prasetyo. Iya, berawal dari sebuah corner ya saya pikir ya. Far post, walaupun tandukan dari Gonzalez tidak begitu akurat, tapi ada perebutan bola dari corner oleh Gulham. Dan diakhiri dengan tendangan kaki kiri. Ya. Kita lihat bagaimana bola sudah dikirimkan ke dalam kotak dan heading. Pemain ini menjadi kekuatan ketika mereka melakukan attacking. Oh, baik sekali penguasaan bola dari Gulham. Ya. Operan baik sekali tadi bagaimana Gulham dengan sentuhan-sentuhan. Tori dengan sebuah umpan dihalau tadi shooting. Oh, dua save penting dilakukan oleh Bagus Prasetyo untuk mengamankan gawangnya. Ya, terlihat kecepatan penetrasi dan crossing yang dilakukan oleh Rivala Story. Walaupun sempat ditepis oleh Bagus, ada bola rebound tapi sayang Gulham tidak mampu memaksimalkannya dengan baik. Kembali terbuang momentum bagi PSIM Yogyakarta dengan skema yang sudah sangat apik melalui sektor kiri penyerangan Laskar Mataram.